Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind sa Indonesia Raya. Kali ini kita ada di warung putu dan klepon R4. R4 atau R4? R4. Jadi menjual putu sama klepon. Ini cetakannya dari bambu. Serunya bunyi ya? Iya. Satu porsi berapa, Mas? 5.000, Mas. 5.000. Isi? 10. Berarti 500 per biji. Ini penjualnya Pak Sutri, guys. Pasangan suami istri. Iya. Asik. Selama bulan puasa ini laris manis. Alhamdulillah. Sampai gak ketok bokonge. Untuk sualan, Mas. Pakai terane. Buka mulai jam berapa, Mas? Kalau puasa, Mas? Jam 4, Mas. Nah, ini mulai nangis putune. Tuh nangis. Ini pembelinya dari mana, Mbak? Yoso. Oh, Yoso Wilangun, jauh ya. 4 orang yang keren. Iya. Dari Yoso Wilangun beli putu di Kunir. Jaraknya lebih kurang 30 km. Hanya demi putu viral ini, R4. Ini sementara puasa ini enggak layani delivery, Mas. Enggak sempat ya. Guys, cara pembuatannya ya disunduk. Jadi 5.000 dapat 10. Dapat 10 sunduk. Per bijinya 500 ya. Murah meriah, enak, guys. Selama jualan ini anaknya ikut siapa, Mas? Dititipkan ya. Kalau putunya ikut terus ya? Iya. Om sampai berapa, Mas, sehari, Mas? Apa ya, Mas? Enggak, biasanya 400, Mas. 400.000 ya? Iya. Enggak nambah porsinya, Mas. Cukup ya? Cukup. Luar biasa Pak Reno ini, selain guru nyambi sorenya jualan putu. Keren, patut dicontoh ini, teman-teman. Jadi nggak hanya satu sumbernya, tambah dari jualan putu sama klepon. Ini belajarnya otodidak apa les, Mas? Les, Mas. Oh, les ya. Dari ahlinya ya. Iya, dari orang Brebes. Siap. Kompak pokoknya ini, suami istri. Kalau malam makin kompak, makin malam. Nah, itu rahasia. Ayo, nusuk lagi. Ini cara nusuknya ya. Ya. Jamin steril. Ini ada kelapanya, larutan. Ya, rasanya tambah sedap. Ini sudah jarang, teman-teman ya, untuk jajanan putu sama klepon.
Jadi Mas Rino beserta istri melestarikan ya, jajanan tradisional. Jadi nggak perlu gengsi Mas Rino ya. Yang penting cair ya. Jadi teman-teman yang penasaran bisa datang langsung di Timur Lampu Merah Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Untuk selama bulan puasa mulai jam 4 sore sampai habis. Kalau hari-hari biasa jam berapa, Mas? Sama, Mas. Sama ya, sore. Jam 4. Iya. Soalnya kalau pagi ngajar. Menguli. Ini terdengar masih menangis putunya. Oke, cukup teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.